pembicaraan pembicaraan bilateral masih berkisar pada upaya Indonesia untuk menambah dukungan bagi negara-negara lain untuk pencalonan Indonesia di dalam Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Tentunya pada saat bertemu dengan Presiden ICRC, kita membahas mengenai masalah krisis kemanusiaan dan bagaimana Indonesia dapat membantu misi dari Palang Merah Indonesia untuk mengatasi krisis kemanusiaan baik yang terjadi di Rakhine State maupun yang terjadi di Bangladesh. Saya tadi juga membahas mengenai adanya undangan dari ICRC untuk wakil dari Indonesia dalam rangka kunjungan kemanusiaan ke Rakhine State kalau tidak salah bulan Desember. Jadi saya dengan Palang Merah Indonesia terus berkomunikasi karena untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, pemerintah Myanmar dari awal mengatakan akan bekerja sama dengan Red Cross Movement termasuk dengan ICRC, sehingga ICRC ini akan memegang peran yang cukup penting. Dan sudah ada green light juga bahwa ASEAN Humanitarian Assistance AHA Center dari ASEAN juga akan dapat dilibatkan di dalam distribusi atau penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut. Dalam krisis kemanusiaan, yang penting adalah sekarang bantuan mana yang dapat masuk duluan, itu yang didahulukan untuk dapat mencapai orang-orang yang memerlukan saat ini. Oleh karena itu, Indonesia sudah berada di depan, baik di Bangladesh maupun untuk Rakhine State. Untuk yang di Myanmar dari Bandara Yangon, nanti akan dibawa melalui darat menuju ke Sibwe, ibu kota dari Rakhine State.